Oh iso kita langgalan ya. Engke se di dokter ahli penyakit kanker di Jawa Timur. Luar biasa. Seorang dokter ya aku makan dari dokter makok ke sudah luar biasa. Pai dokter eh napa kita panganga iwa jame men ni 500 bu napa kita panganga? Dia pakai pak burah. Napa panganga? Ya perlu dokter luar biasa. Tidak pernah memberikan tarif berapapun sesuai dengan kemampuan. Akhirnya ramai. Tapi yang lebih pertama dari kona rapi waturna sempaja berjamak hentikan semua kegiatan. Ya ku antri ni pasien na rapi waktu sempaja mengeribi di stop prakteknya. Dia mengajak, hei semua yang pasienku saya akan berhenti, kita bersama-sama menghadap kepada Allah. Yang tidak bisa berwudu silahkan ada tayamum. Yang bisa berwudu silahkan kita berwudu masuk di kamar yang telah ditentukan. Angkami to'on rong asem pajangan napakan kei. Disitulah dia berdoa dan dia katakan, saya seorang dokter, saya mengobati Anda, tapi tidak ada kapasitas saya untuk menyembuhkan semua kecuali saya berobat Allah yang menyembuhkan. Ya darunari Pak Japina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattuna nakennal asfa ngulut Khadijah oleh malaikat Jibril, Pak Guri Nabi Muhammad Japi bak dia menjapiangnya. Aga Pak Japina, tapi dicem paring kelingat tak kicik bau pakoli. Bismillahi arqika wallahu yasfika wa min kulli da'itika wa min syarrin nafasati fil uqadi wa min syarri hasidin idza hasada wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sepu-sepu kali insyaallah dan kata Japang ya ku dina balang ngopak endre bakik sope ya mi apa baca tadi alhamdulillah ya tunggu tekun kata pa nak kena rasa-rasa merenak magan sampai japi-japi nge barakakna pak-pak guruna malaikat Jibrilu langsung lauri alim ala bina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diperhatikan dokter, saya mengobati Allah yang menyembuhkan. Tapi apa yang terjadi hadir yang kami hormati, mete ma perhatik maka ini benena pak ya tobakkan bapak roh pak mapak roh ya kunoli kak beneku pak kak maga koma maka ini pak. Cina-cina nak sedih lesu ke kampung eh, di Jawa Barat pak di Jawa Timur dia lo kak sedih si repe-repe na tomato eh nasabah iya bawa anak nama kun rei maka dia dokter dia ucap lesu tapi barat dia sedih kusi bola-bola ki pak bega mopi tu bas lesu reng eh dia pun lo lesu dari ku engkar maka yang lingak bola tapi maka dia bina napa. Angkana diriku pak depo-depo gange, maka si agama, maka dia angkana 40 juta. Tasil lah kan hemat eh. Tiga kau malah di mapak aku tu, dia tu kau mak kospi. Dia tu kau mak dah coli. Tapi mega mapak aku tu duimu. Maka dia kan dia tiga kau balik malah duit dia kerja macam mamu. Maka dia wipa tungke merengak duit balanca, megangi kasih utabung ni ayo balanca. Napa kesi-kesina bunga-bungai bunga terkini tapi maka ku bunga bukan tanya bukan terkini bunga terlantar napa kesi-kesina bunga-bungai nari kode dari tanah ku tanah macam moe pasti akan kerdil dan akan tidak bisa tumbuh dengan baik. Iya nih akidah yang berada pada diri kita harus kita kembangkan pada kelompok-kelompok yang seakidah. Anak tapa kalau ia berada pada selain daripada akidah yang kita tanamkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dari kotomatuanna de metode na lade na jampang ya nana, kurangnya peranan kedua orang tua terhadap pendidikan lingkungan keluarga, insyaallah anak pasti akan miring dan akan meninggalkan ajaran agamanya.
Jadi maka kau alhamdulillah. Ya kudu duit seratus masebu, duit asik 5 juta, 100 juta tidak akan mangkir daripada iman yang berada pada diri kita. Tapi anak taimundi yang sudah tidak mengenal agamanya, yakin dan percaya mudah akan dilensirkan daripada akidahnya. Jadi perlu ipeksi anak temaku ke ajak nawaran para bawah. Pak kata matoto matawita pak la ilaha illallah. Yolo pin lupa nama nu'e. Kamu pin manu'e mako tok mata sebe motok me meni alina lo ke kupasai. Alamui bocora, alamui bocora. Dia pernah sempat jasuh. Sedi masih di tolan non roy. Iya, engkau kima pengaji kami men baru kali ada sebab aku kak dia nasem pada subuh. Iwere toga tori pengalat taala apa yang dia cari? Karena begitu semangat mencari dunia, galun nama datu heto, pangempan nama datu heto, oto nama ega, bola nama tingkat tingkat, anak na lima, tapi dua peboto, dua parino sik di pas sabu sabu. Tidak sedikit orang tua stres akibat karena ini apa? Karena kurangnya peranan kedua orang tua terhadap pendidikan lingkungan kedua. Anak tamaku kaya sangat-sangat menyedihkan. Iya anak tamaku kaya makuran ni macam baca akurang. Akibat karena apa? Pengaruh Samson. Pengaruh Oppo. Pengaruh Pipo. Napi dua tahun anak tak. Tapari-pari memang ni, nah tapi memang ni HP tidak ada lagi minat untuk mau membaca Al-Quran. Data yang ada sekarang, remaja-remaja kita di Indonesia sudah mencapai angka 70% sudah tidak tahu baca Al-Quran. Nah ini bayangannya Nabi. Sayati zamanun ala ummati, engkatu matunan kasih diwaktu napoli ummaku. Dari kemarin lenyap selengi ilalna itu kampungnya kiri. Yang pertama Al Quranul la ya baka ilars mahu. Nah ya kurangnya dega agama kurang sangat dina. Oki mani bawang tidak ada yang bisa baca Al Quran. Mari kita mewanti-wanti hal yang seperti ini agar remaja-remaja generasi-generasi kita akan mau tahu membaca Al-Quran. Tersyukur mapuji lori pengelola ta'ala pak melihat sekarang bertumbuh kembang daripada rumah-rumah tahfiz berkembang di mana-mana. Tapi kalau kita melihat perkembangannya lebih banyak yang tidak tercover di dalam hal yang seperti itu. Ya ne perlu itane tanah-tanah ku tanam macam moe maku taruh akidah anak-anak tak perlu ditanam pada tempat yang seakidah ajak dari presion rong todi ega agamana todi inama kesing ampe-ampena kita pila-pila anak kita payah nanak maku kue luar biasa teh tengare ya ku ambok na weka petu mangoli indok na weka 10 petu mangoli sahabatnya permainannya satu kali motok leleng anaknya karena kebiasaan yang terjadi seperti itu. Ini adalah perhatian dan serius kepada kita semua orang tua. Yang kedua ia rotan-rotanengin dari kupuran itana kutana macam moe perlu disiram agak pak bolona tang aja innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum majepun la tabata pe nare ko ibacangi ayat la pong Allah taala insyaallah tin riatinna wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imana nare ko ibaca-baca ni korang eta tambah ni tapo na apa yang terjadi ya angka pura mulika pa disirap nolika makbirnya sejak perkawinan luar biasa pak rohana memang sudah pandemi tepada tepuka maka kita akan mengikuti acara nasihat perkawinan oleh guru ta makutana kak makaraka ini betul gak ke pengaji maka dia canggih malah pengaji pak usas corona
Gak lagi balik mualaf akelong. Ini gambarannya apa akan? Ya kan? Nawiru walimakum bikira'atil Qur'an. Tajani pesta munasabah baca Qur'an. Tapi itu yang sudah melemahkan. Ibaca saya Qur'annya deh, sehingga kemarin kali ingat. Faida kuriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Saya tidak satu dua kali kalau saya memberikan nasihat perkawinan di Kabupaten Sidrap sementara ceramah tepat angkai tawet TV bagi-bagi andrebe tepat wamparangi Bu Haji tulung nak tapa pisiyo cerita be iya ru anu natale iya andre dari konandre insyaallah mendre tekanan darah. Kenapa? Karena waktu yang dilarang oleh Allah kita berbuat. Wa idza quriyal Qur'an fastabi'u lahu. Dari kibaca-baca Qur'an ni engkalalu kepada masenang ngatimu maringkalinga si bama deceng on situ anda kepada engka kumamakko insyaallah napa turungi pamasihna pengala ta'ala tapi tidak memberikan perhatian hal yang seperti itu ya ngeroh pak bolo-bolo tetap iya tetap ngaja. Nah ini yang hilang selama ini waktu hari jadi Kabupaten Sopeng saya yang diamanakan untuk memberikan tausiah, semua pejabat teras hadir, malah ada dari provinsi hadir, disampaikan dari berbagai macam krisis-krisis yang terjadi, dari berbagai macam usaha-usaha yang terjadi, saya sampaikan kepada, mohon maaf, saya selaku diamanakan memberikan tausiah dari sekian banyak krisis yang menimpa dari berbagai usaha. Lalu per Pak Bupati onna makanya nak kena tu krisis ustaz sebab dia nak kena waktu macam krisis mundur bawa boleh kenapa tak tertutup lenyap Pak bolo-bolo tepuk Al-Quran tidak boleh lagi lewat luar dari masjid tidak boleh kedengaran dari luar akibat karena bahayanya lah corona tapi alhamdulillah tersyukur mampu jalur pengelatan tak buka nih Pak luar biasa nih. Ya coto ni untuk apa yang parah itu makam parahnya coto ni ya. Akhirnya terjadi mana-mana ya ya Pak Masih Pengolah Ta'ala luar biasa Pak ya ya mulai minggu ini bolak-balik betul ya hari Sabtu saya di Sidrap hari Minggu kembali ke Sopeng hari Senin kembali lagi ke Sidrap hari Selasa kembali lagi ke Sopeng malam Rabu saya lagi di sini besok lagi di Kabupaten Sopeng hari Kamis kembali lagi ke Sidrap hari Jumat kembali lagi ke Sopeng matulili togeng megatongin pekek kuesekna otone kuesekna ranjang itu syukur maupun yang lupa kata lah kalau mana ini diserwi kegiatan-kegiatan apapun yang dia laksanakan dengan nasihat-nasihat saya mengi nangka pak bolo-bolo tepuk tak. Yang kedua, yang ketiga hadir yang kami hormati dari kepur ini bolo-bolo tepuk ini sahabat pengaja ilusi mendapat sinar hebatnya tanaman kalau ia tidak mendapatkan sinar pasti akan kerdil harus mendapatkan cahaya maka tahu di tepuk apa yang ia harus dapatkan harus ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali sehari semalam harus minta petunjuk dari Allah ihdinas siratal mustaqim 4 duhur 4 asar 3 maghrib 4 isya 2 subuh ke 10 kipetu memohon kepada Allah syarik kuamangi ada petunjuk dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti abdekan misasa yang kujumai wei pepe gato mato kita kasih sisi setelah ya to mato panal lek ja masih ji nari ku jumai ro kasih mak juma mak do ko kuirin na manara mak curi ta kuirin na kolang mak to le ta pupu mak curi ta ta paja pura pa kama na patama lebih celaka alina to ko batang la tama alina si bagati basu akan dilolong ya. Ya, jauh hilang daripada hasiatnya
meloe lolong hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nene kita mangce di rasa kampung. Di mana tane apo di anak-anak mondri sediwa pakuro. Di mana duan rupe sumina. Ya betul anak bacua di mondro mofa ma pakuro. Nah apa yang terjadi? Narampe ada guru tapi ngaralada di guru pati ruata. Haji Kiai Haji Abdul Mu'in Yusuf, Ketua Majelis Ulama Sulawesi Selatan, pernah mengatakan, ya kuasa jumai yang paling awal masuk masjid sebelum azan ada kesempatan untuk salat tahiyat masjid, dan dia menjawab ucapan azan yang diucapkan oleh yang memberikan azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sama pahalanya kalau ia berkorban seekor unta. Di negara cotan de Pak Ero. Pak Ade ku makorobai unta. Di nama kam aja. Ia rutama imun rina. Pak Ade ku makorobai sapi. Ia rutama imun rina. Pak Ade ku makorobai bembala. Ia rutama imun rina. Pak Ade ku makorobai bembe. Ia rupanya imun rinna pa eropa ada kemakorobai manu. Ia rupanya imun rinna nareko maka tak bapina patama pa ada kemakorobai telo manu. Ia kupura pika makna tratama pa ada kemakorobai tai manu. Nah ini tidak ada pengertian kita padahal apa? Al-Jum'ah ilal Jum'ah mukhafiratun mabainahunna. Jumat yang lalu dengan Jumat ini, insya Allah mencajibi pemulus, penghancur daripada semua dosa yang kita laksanakan mulai dari Jumat yang lalu sampai pada Jumat ini, insya Allah. Kenapa? Nasabah angkamana itu mak lepung anu nasesekengnya alih tauwe nariko mati. Kamana niku Jumai? Yang pertama, menghadiri panggilan azan. Pak Dina kepada pada, ya Rabbi, farji'ana. Tapi paling suka penukulino puang. Lo dah kasih papuli panggoli, nah pak bange. Nah aku jumpa ini papuli ini roh. Itu masih dekat tuna. Itu mas berada mak tuna. Itu si walau polo mana tuna pada tarupa tau. Ini pentulnya. Tapi puriye. Gara-gara la corona di toga samana si baki-baki mane ge umak seleng imang di toga lo gili-gili mangolo matero di badana gili-gili me tau makmuna me tau la de ku la corona kan kala furahal ma besele pada make di man agama jamak-jamak tapi alhamdulillah aku ke luar biasa nih di negara iya tamak jamak-jamak nah pak ya sare kasih tamak ma pakai ka ajar ma pakai tu bela cola sedih tamak jamak iya. Terjadi pak hari hari kabupaten Sopeng semua pejabat apa kemana ya lo kakak tapa memang jamak pak ketua di PR mau jadi ke dewa kamak jamak jamak lalu mbak lepe mana tapi memang jamak di coba kan kena corona dari yang kami mati yang ketiga lo yang keempat lo ipupu menjerit petani sekarang kalau ia tidak mendapatkan jatah pupuk. Kenapa? Tanaman tidak mungkin akan bisa tumbuh dengan baik dari kodenya iwere pupuk aga pupuknya tanda-tandanya ZA Oria aga pupuknya tepe beri jama insyaallah yang akan nabi ta man sallah al salawat al khams ni gini kita mas sempajan lima waktu ma'al jama'ati nasib bawai beri jama falahu hamsata asya iwerengi ripung ala ta'ala lima alat birin engkau pupuk nah yang pertama terima kasih kepada jamaah napa layu sibuh pak rupit dunia di nakene apa kiri kulino ya kasih makan lama lagi pada pak ustaz ketemu wita imang terlupulin itu manca jima di nalisi lima teruk nah ya tumar motorok narongko-rongkoin apa kema teruk maka kak pak ya rupai mak dina dina lesen lima teruk nah menyemat to dia sedih pak kulit masih dia dah tak alam ni pak dia gantol malai
Ipuli masih jie, materu na pakir kia wolane di na fatama iku rebana, kumisa liwa na taro, materu menre manre, pure manre mama tindro na, di na ganggu motor o, angka tofa, tau-tau ta sele kendaraan na, tapi manre pa obak tidur na pa ba tindro, pakru fi dunia, pakir karena harta benda yang kita miliki, tersiksa, ya ne pasabana, insya Allah, ya. Yeah. Nari kau nak kena ki iya we gak seperti ini ya dia nak dia lah contoh mager ya bukan berarti ke contoh pak wala ya direktur al ansar baca baca ya kau lagi kiri ki pak ero ya dia nadi nale melioto pada lade melioto tapi naik kasih nasi dengan motor ni karena ia sudah merasa puas ia tidak terganggu. Tapi alhamdulillah yayasannya luar biasa berkembang. Dia nanya menyamang Imanul Pak Kitata. Tapi alina menyamang rupanya dina. Tapi memak tindrona. Dia tidak terganggu. Pak Mega itu Pak tahu membangun yayasan. Pantinya menderita, pengusahanya, penguasanya senang-senang. Ya perlu betul-betul kemarin saya jalan-jalan di sana. Takutnya kami itu perkembangannya Pak. Di sana dengan santri yang ada di sana tetap mutui ero ya. Jadi bukan ukuran nah kadai dari kuasa sempat yang kita we tepalo iso kita langgalannya ya. Engke se di dokter ahli penyakit kanker di Jawa Timur luar biasa seorang dokter ya aku makan dari dokter makoke sudah luar biasa. Pai dokter, napa kita panganga iwa jame emang ni 500 bu, napa kita panganga? Dia pakai pak burah, napa ngang? Ya perlu dokter, luar biasa, tidak pernah memberikan tarif berapapun sesuai dengan kemampuan. Akhirnya ramai. Tapi yang lebih pertama, nari kona rapi wetuna sempajak berjamak hentikan semua kegiatan. Ya ku anterini pasienna narapi waktu sepanjang mengeribi di stop prakteknya dia mengajak hei semua yang pasienku saya akan berhenti kita bersama-sama menghadap kepada Allah yang tidak bisa berwudu silahkan ada tayamum yang tidak yang bisa berwudu silahkan kita berwudu masuk di kamar yang telah ditentukan angkami to'on rong asem pajangan napakan kai disitulah dia berdoa dan dia katakan saya seorang dokter saya mengobati anda tapi tidak ada kapasitas saya untuk menyembuhkan semua kecuali saya berobat Allah yang menyembuhkan ya darunali pak japinna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattunna nakenna lasa pangulut hadijah oleh malaikat Jibril pak guri nabi tamak japi bahkan dia menjapi yang aku pak japi nah tapi di cempar yang kelingat tak kicap bau pakoli bismillahi arqika wallahu yasfika wa min kulli da'atika wa min syarrin nafasati fil uqadi wa min syarri hasidin idha hasada wa sallallahu alaihi walhamdulillah bil amin sepuh-sepuh kali insyaAllah. Yang kata Jepang ya aku dia nama lango pak yang dia pakai sope ya ni apa aku baca tadi ya, alhamdulillah ya tu ngetukun kata pak nak kena rasa-rasa merenak-renak magat tapi japi-japi ni barakak na pak-pak guru na malaikat Jibrilu langsung lauri alimadab bina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diperhatikan dokter saya mengobati Allah yang menyembuhkan. Tapi apa yang terjadi hadir yang kami hormati? Metema perate maka ini benena pak. Ya toba kan bapak kro, pak bapak kro ya kan oli kak beleku pak. Kak maga kau mak maka ni pak. Macina cina nak sedih le suka kampung di Jawa Barat, pak di Jawa Timur dia. Lo kak sedih sirpe na tomatoi. Nasabah iya bawa anak nama kunrei. Maka dia dokter dia ucap lesu tapi barat dia sedih kusi bola-bola ki pak mega mopi terbaik selesur dia polo lesu dari kuangkan maka yang lingak bola
tepa makan ni bini napa angkana diriku pak depu-depu gange makan si agama makan angkana 40 juta tasih lelaki ni hemat eh tiga ku malah di mapaku tu dia tu ku mak kospi dia tu ku mak dah coli tepa mega mapaku tu duimu maka dia kata dia tega ku balik malah duit dia kata macam mamu maka dia wipa tungka-tungka merengak duit balanca megangi kasih utak bugin ya iyo balanca tapi kalau dah benih dah terturut ya apa ini benih tak lah ilah Allah ya lah ni duit 2 juta arisan tapi itu juta benih pak bulu lakai teko kalau lepain remu ke koperasi dan selalu menuruti keinginan bukan kebutuhan. Ya telah salah makun raya pak keinginan yang dituruti dia kakak jenak itu oi takkan jenak lakainya ya boleh ke bapak kita mak baiklah kita kembali ke Jawa Barat letuk ni neben di rumah mertua pak nak pahat doktor kewajiban lakai ya membangunkan rumah membelikan pakaian memberikan makanan memberikan pendidikan dan memberikan perhatian ya jamannya mana pak laki lima ya ku diga agama dodo ku mencari lakai terutama memberikan perhatian ya temakun raya pak pak kira-kira ucap mana kok pak jadam aku ucap tanya pak jadam ya temakun raya pak perlu perhatian mega apa wita lakai la ilallah emak lama je agama pak kita tak tahu pak ada jiki-jiki emak cuano ayo dia sama dipakai tapi ini pedek mana pedek babi mah dia tahu gak kita pedek pada ku artis itu perhatian jadi lo kali cari rumah engkana tahu lo kan menawarkan kepada dokter assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan masuk pak berarti apa yang saya perlu berikan bantuan kepada bapak silahkan masuk itu gelona pak dokter roy kenapa kita mak newa ada tuh papa jabil di sini malasa pak macam itu ha silahkan masuk barangkali ada yang perlu saya bantu saya akan berikan bantuan ya apa ini mendek ini kubola anak mak dobe mau vidi newa ki ada hak nasi lo mindreng iya tama silahkan merenu mak muju sih muna binena wata pak ya aku dokter roy masal begini pak saya ini mantan pasien saya meyakinkan saya tidak akan bisa sembuh seperti ini kalau melihat penyakit saya tidak ada orang yang mengatakan bisa sembuh tapi berkat karena bantuannya dokter maka kemak japa kak dokter alhamdulillah dia nak tuh bisa ngedit oleh mengkarangi maka ke dokter mengkalingki sapa-sapa bola angka bola aku loka balui nasabak loka melanjutkan pendidikan di luar negeri perlu dana maka dia tinggi mau bola tak maka dia angka kue siapa bila tak balurangi terserah pada dokter berapa kemampuannya itu yang saya terima dewa lempal pala ki dokter bersama dengan ibu maka dia benena teloka dia pelik mitai letu ikuro nah itu boleh la ilaha illallah maka dia hepa dia agak-agak pak kule membeli bola mapaki namun WC nya tak gendak tu duit iya pak pak ke WC maka aku kata 100 juta WC bawa maka dia ero ibu pura-pura kan dia boleh mangke dokter dia boleh mangke patrulun Korea berapa pun uang itu saya terima maka dia siaga duit maka dia 40 juta kaya yang salah nak gendak lada dia tu pakai loka melanjutkan pendidikan nak berat duitnya 40 juta tidak lama kemudian purina toro ditempati ini ruangan ini ruangan ini atur ini selaku rumah islami yang kasih tamu na telu boleh assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh agak tuh kayak begini dok ia tuh boleh terlihat beberapa bulan yang lalu 40 juta ia tuh mak balu nak kontrak ni bolaku rumah dikontrak di pasti tepat badai ini tanda-tandanya begini agak dapat dokter roe mak sabar aki mak anu dega agak tuh masuk kulino engkau bela dalam pola tala silakan karena itu memang titipan ini luar biasa dokter yang sudah rajin berjamaah masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia sabar
menandakan kesabaran itu bisa menenteramkan hati. Lesu kebolaan sama tuan nak. Mak dibola apa emang? Nah sama ada ahli bola teh, raib. Uang 40 juta. Ya kalau pikir-pikir wah, pak berjama, pasti dekat, banakai pakuro. Itu ujiannya Allah. Ini uji. Dina meta, angkani suratna, anakna, perlu uang. Iya. Akhirnya makan ini lapok bene pak engke anak itu perlu dokter perlu di makan ini balui warna parangnya balui tidak ada artinya harta benda demi kepentingan anak ya asal aja lah pas suntikku balu arloji pakaian jual demi untuk kepentingan anak iya baca asal aja lah pas suntikku pak ya betul pak akit pas suntik iya. Nah belum mana warna perana lamarin na bopek na agana. Dia pernah sempat na kiri Edwin loka ku anakna. Anak kembali dalam keadaan dibawa mobil ambulans. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak adalah amanah titipan Allah. Lo inal pengalat ta'ala kita serahkan. Orang yang seperti itu pada lawana tukang parkir eh. Ya kau kata tarik atau na parake ini ya kau lo inal dia dia mecak. Parkir netomi ha jadi itu gak lasak mah parkir ya. Akhirnya hadirin yang kami hormati dokter bukan semakin loyo semakin kuat ia beribadah jadi mega nariko pure madicek decek jamang-jamang rajin sembahyang natapa balkeru penyebaan ini masa panjangnya pak silahkan aku masa panjang tetap betul-betul tidak gendak balancai. Tanam itu gendak balance itu sepanjangnya itu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia merasakan kesejukan dalam berumah tangga. Kira-kira hadir yang kami hormati tidak sedikit contoh-contoh yang terjadi pada diri kita. Riolona luar biasa, harta benda yang melimpah ruah akibat karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diciptakan oleh Allah. Nabi menjadi petunjuk, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi yang lain, Nabi Sulaiman menjadi tuntuh. Yang terakhir, Nabi Ayub luar biasa cobaan yang diberikan oleh Allah. Harta, ludes, anak, semua mati dan penyakit yang menimpanya semakin menjadi-jadi. Tapi ia karena sabar menerima kenyataan yang diberikan oleh Allah yang lepas sabar. Nari ko makasih kasih majar maya ya nak nak apa kiri kan insyaallah. Yang kedua turfa adabal kabar ipataraka ipacalan ku buru eh insyaallah pak pak ya tetap ber jamaah ya ku mati tepat kami ini sempajan aku ku buru mata aja mata aja memang pak makan sempajange akhdim liman kadamani tete ka riwatu uteteng uriot tu deh nama le teteng ka teteng itu ang tau angket teteng ka nama tipi ya teteng uriot tu deh nama le teteng ka ini nariku deh tu nama sepanjangnya alienan sepanjangnya loka kuku buru tajengi teteng ki boleh pak kutanana mungkar wanakir makre mungkar marobuka sepanjang nama te Allahu Akbar. Atin lo no pada tin dor tu betul paru ya. Kamu pilih lo apa kata do? Pura tu nak dimana rasa rasai macam ni sapa ria baca aku tak teru di makan aga. Iya ni. Iya. Pak Haji Adam. Ya aku itu kaya tanah pak aku seruntuk Pak Haji Adam. Iya. Nama ni nama putih tu. Iya. Alien saya ingin muli kak kasih biasa aku kurap. Mak aku dia nak kak pang happy. Nampak dia nak kenal dia kak. Iya. Alien dia happy Pak Haji dah. Luar biasa pak mega tahu barit di mawata tapi ia tidak mampu untuk melaksanakan hal yang seperti itu jadi terpau maka si mungkar mana biuka tahiyana mati at-tahiyatul mubarakatuh salawatul tayyibatul lillah salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh salamu alaina wa ala ibadillah salihin asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah makili-kili mungkar hebakna jamaah nasafir salat berjamaah si salih pak guru angku pak imam terpaksa makanya mungkar napudangi nakira apelosan mas ya teman kalau mapak roh
Watane ikotosit tanai bihe batangite papi balin nahe si sale na pak gurangi pak imam mangolo pola tale ya rabbi angka tata mate jamaah salat safari bal jamaah utan makana marabu kama kali Allahu akbar utan makana man nabi kama tahiyai maka lepong la tala ya malaikatimu karwa nakir e malaikatku puro parintai ya patani ya manasina malaknataku tapi itu ataku ayat nama patri paku tanamu nasabak na perejir-rejir na sempajana dik nakana tatangi sempajana sempajana ya tema pebali subhanallah wassalamualaikum warahmatullahi